Pertandingan antara Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Valdi Gideon melawan Kim Astrup dan Anders Rasmussen berlangsung sangat seru karena aksi-aksi kocak dan tengil yang dilakukan oleh kedua pemain. Dimulai dari Kevin yang lari cepat, Marcus yang melakukan pemanasan hingga Kevin diberi kartu kuning. Kira-kira seperti apa ya aksi-aksi kocaknya? Mari kita lihat. Diawali aksi Kevin yang meragakan seperti meniup satu kok yang keluar. Akhirnya Kevin dikasih kartu kuning oleh umpire. Tapi walaupun begitu, mereka tetap teman baik di luar lapangan. The Minions pun memetik kemenangan, dan dengan kemenangan ini mereka berhasil memastikan satu tempat di semifinal bersama pasangan ganda putri Grace dan Apu.